di vlog. Jadi sekarang saya lagi di lokasi syuting Super Ten. Dan ini udah syuting keberapa ya? Kayaknya udah cukup banyak ya. Tapi dari sekian banyak syuting ini, bukannya aku tambah bosen, malah aku tambah semangat, tambah excited banget. Karena aku ketemu dengan anak-anak yang hebatnya tuh macem-macem banget. Dan seringkali aku terasa kayak gak nyangka ya, ih ternyata ada loh yang punya bakat seperti ini, ada loh yang punya bakat kayak gitu gitu kan. Dan ini membuat aku kayak terus terinspirasi dan justru happy banget. Halo sahabat, nama aku Lutfi. Berkat latihan yang sungguh-sungguh, hari ini aku berhasil mewujudkan impianku di Super Ten Indonesia. Saya sebagai juri di acara Super Ten dan melihat bakat-bakat anak-anak yang luar biasa, dan yang saya suka adalah melihat mereka semua disupport sama keluarganya. Jadi harapannya sih ini banyak dilihat sama anak-anak di Indonesia sehingga nggak pernah takut lagi untuk memilih sesuatu yang mereka suka, memilih suatu hobi atau apapun mereka suka, dan kalau bisa ikut di sini terus bisa tunjukkan ke masyarakat Indonesia bahwa ini loh, kita juga bisa berbakat melalui hal-hal yang di luar akademis. Sahabat Artiflog, jangan sampai lupa untuk nonton terus Super Ten Indonesia, melihat performance dan juga penampilan dari anak-anak berbakat di seluruh Indonesia yang akan hadir di panggung Super Ten Indonesia. Halo sahabat, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Langit RTV dan Super Ten Indonesia. Joss!